Jadi harga yang kita open untuk motor ini dimulai dari Rp100.000 untuk X-Max modifikasi senilai 115 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Jo, RNG Motorsport, di salah satu YouTube channel kesayangan kita pastinya, RNG TV. Nah, beberapa waktu lalu kita masih baru saja merayakan Idul Fitri, karena itu kita dari RNG Motorsport mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan semoga wabah COVID-19 segera pergi dari Indonesia supaya kita semua bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, kalau teman-teman ingat, mungkin beberapa waktu lalu RNG Motorsport sempat mengadakan donasi. Dimulai dari bulan Maret, waktu itu penghasilan pertama kita YouTube, kita donasikan. Dan kemudian di bulan April kita ngadakan lagi donasi, waktu itu berbarengan sama kedatangannya Blue Rizky dan Bro Omen. Dan dari video tersebut ada salah satu customer kita yang boleh dibilang benar-benar loyal sama RNG Motorsport. Bukan hanya membeli 1-2 motor, bahkan belasan motor. Berniat untuk menjual salah satu motornya. Yang pasti motornya nggak jauh, ada di belakang gua, Yamaha X-Max. Kebetulan beliau tergerak hatinya untuk menjual salah satu motornya untuk kemudian sebagian hasil dari penjualannya untuk disumbangkan. Kebetulan orangnya ada di sini. Gimana kok, mau nongol? Enggak. Kebetulan orangnya malu, jadi orangnya lagi ada di sini menyaksikan juga. Kebetulan beliau datang bawa X-Max dan minta kita posting. Jadi motor ini adalah motor X-Max mungkin dengan salah satu modif terhedon di Indonesia. Dan yang pasti bakal kita bahas satu persatu apa itu speknya, dan yang menarik adalah harganya juga pasti menarik. Stay tune terus di channel ini, kita coba ulas satu persatu. Dan ini adalah motor X-Max-nya. Kenapa gue bilang modifnya merupakan salah satu motor X-Max dengan modif terhedon? Mungkin kalau teman-teman yang nonton kali ini bukan anak motor bisa ngeliat, ih modifnya lumayan ya. Coba kita lihat satu persatu sehingga kata-kata lumayannya bisa jadi kata-kata wow. Jadi modifikasi dari motor X-Max ini senilai 115 juta rupiah. So kita coba bahas modif-modifnya apa aja. Pertama dari full body carbon. Jadi karbonnya ini boleh dilihat ada 3 motif karbon yang berbeda. Karbon besar, doff, karbon kecil yang glossy, dan di sini ada karbon lainnya. Jadi body karbonnya aja untuk full X-Max seharga 21 juta. Yang kedua, beralih ke peleknya. Peleknya sudah MOS anodized warna biru, aluminium depan belakang. Harga peleknya sekitar Rp17.500.000. Selanjutnya kita pindah ke Brembo M4 yang hijau stabilo. Ini di kisaran 12 juta, sudah floating disc. Brembo Corsa Corta 5,2 juta, handle rem kirinya sudah Brembo RC19 4,2 juta, knalpot sudah Akrapovic kurang lebih 8 juta setengah, shock belakang YSS 7 juta, pulinya sudah pakai J Costa, otomatis tarikan motor akan jauh lebih bertenaga, lampu belakang LED, lampu depan LED, lampu sein windshield kurang lebih di angka 11 juta. Filter juga sudah ganti, dan perintilan kecil-kecil lainnya nanti detail speknya akan coba gue cantumkan di sini karena bisa makan waktu lama banget kalau kita coba detail kan satu persatu apa aja speknya. Nah, jadi motor ini sudah dimodif sedemikian rupa, nilai modifikasinya senilai 115 juta rupiah dan part orinya lengkap, ada semua. Dan harga yang coba kita tawarkan ke teman-teman semua. Kebetulan kali ini kita memperingati 100.000 subscriber untuk RNG TV di salah satu YouTube channel kita. Jadi harga yang kita open untuk motor ini dimulai dari Rp100.000 untuk X-Max modifikasi senilai 115 juta.
harga yang kita open hanya 100.000 rupiah. Wow, pasti menarik sekali. Kilometer motornya baru berjalan 5.000, pajaknya panjang sampai bulan Agustus. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk mendapatkan motor ini, ada beberapa persyaratan yang sangat mudah. Yang satu, yang pertama pastinya follow Instagram Arengi Motorsport. Lampirkan penawaran teman-teman atau biaya sukarela dari teman-teman untuk motor ini. So kita open dari 100.000 rupiah. Kalau teman-teman ada yang mau melebihkan, monggo. Nggak mau ada yang melebihkan, saya mau 100.000 aja, nggak apa-apa. Namanya teman-teman bersifat sukarela untuk mendapatkan motor ini. Dan jika teman-teman sukarela untuk memberikan kelebihan, kita harap kelebihannya di kelipatan 50.000. Jadi misalnya ada yang memberikan 100.000, 150.000, 200.000, kita sukarela untuk menerima nominal tersebut. Dan pengumumannya akan kita batasi hanya dalam waktu 7 jam. Jadi setelah video ini rilis pada pukul 2 siang ini, so pengumuman siapa yang akan mendapatkan motor ini akan diumumkan pada pukul 9 malam. Jadi hanya 7 jam. Jadi buat teman-teman, kapan lagi kita bisa membeli motor sekaligus beramal hanya di Arengi Motorsport? No bid and run. Dan istilahnya ongkos kirim di luar dari tanggung jawab showroom. Alias buat teman-teman yang mungkin menang kemudian nanti ada di Aceh atau di Surabaya atau di Semarang, ongkos kirimnya tidak kita tanggung. Angka yang teman-teman tawarkan ke kita adalah hanya untuk harga motor plus part ori. Dan di sini gue tegaskan, Arengi Motorsport tidak mengambil untung walaupun 1.000 rupiah pun untuk penjualan motor ini. Karena kebetulan yang punya motor juga kita kenal baik, beliau menitipkan motornya untuk kita jualkan di sini dengan harga yang boleh dibilang terserah Arengi Motorsport, dan hasilnya sebagian akan disumbangkan oleh beliau. Kebetulan orang yang ada di sini dan tidak mau diekspos. Jadi tunggu apa lagi? Follow Instagram Arengi Motorsport, berikan penawaran teman-teman di kolom tersebut, dan selanjutnya no bid and run, biaya tidak termasuk ongkos kirim, dan kita tunggu dalam waktu hanya 7 jam dari sekarang. Dari pukul 2 hingga pukul 9 malam ini. Kurang lebih itu aja. Gak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau Arengi Motorsport sedang mengadakan giveaway satu buah motor Kawasaki Ninja 250 KRT Edition. Dapatkan huruf-huruf rahasia yang kita upload di setiap video mulai dari tanggal 25 April 2020 hingga 31 Juli 2020. Dan buat teman-teman semua, bukan hanya harga yang menarik, tapi buat kali ini kita tidak menampilkan huruf rahasia, tapi kita bakal menampilkan semua huruf rahasia yang pernah keluar dari huruf rahasia pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan mungkin kesembilan. Jadi teman-teman sudah menghemat, kalian tinggal tebak nama pembalapnya di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ditunggu penawaran dari teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow Instagram dari Arengi Motorsport. Kurang lebih itu aja. Sampai ketemu lagi dengan gue, Joe Arengi Motorsport, di YouTube channel kita yang selanjutnya. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.